Penasaran gue, kok Koroni yang naik nih? Iya. Sulaiman, apa Guru ada baru. Kaitannya dengan Koroni? Iya, emang punya Koroni? Iya. Oh gitu. Take over waktu di Prasasti kemarin. Waktu eventnya apa itu? Kajuso, Terus, bukan? Ya. Bukan. Apa yang sebelumnya ini apa eventnya? Lupa namanya. Iya Kaji Sofi, Kaji Sofi. Ya yang ada anniversary Kaji Sofi ya. Banyak teman-teman SMM ke sini itu. Waktu itu si Sulaiman ini juara 1-2-2. Yang juara 2 salah satunya Tos. Oh, oke. Berarti waktu itu langsung di take over Koroni. Itu sudah sebelumnya kan. Kalau mau dak pantauan harganya segini. Kalau mau pantauan di sini harganya segini. Oh, gitu. Akhirnya dikip untuk saya. Udah. Harga segini. Iya. Harga lapangan. Harga lapangan. Berapa sih, Go? Enggak bisa disebutin. Oh gitu. Yang kemarin katanya di Gersik itu, di Gersik tiket utama juara 1. Ya, terus adanya mau nawar lagi itu juara 3. Ini kemungkinan lepas ke orang Jakarta. Oh, yang kemarin. Ya, cuma masih kan ini dalam mantuan juga sama beliau. Oh, berarti ini setelah dimiliki Koroni ya. Akan dilepas lagi. Iya, karena saya kan juga enggak fokus main burung. Oh, maksudnya cuma iseng aja. Oh, iseng sekarang Koroni. Iya. Bro, Koroni sekarang iseng. Dan 100% di dunia burung. Cuma saya jadi pengurus SMM ya, sebagai divisi humas ya, tetap untuk ikut andil lah walaupun ya, sedikit-sedikit gitu ya. Demi kebaikan SMM. Tapi kalau untuk di burungnya, feel-nya sudah ada 1000%. Oh, sudah enggak 1000. Iya. Boleh kasih tahu alasannya kenapa kok berkurang? Fokus ke keluarga aja. Sama kerjaan benar? Iya. Fokusnya ya. Okay. Atau ada sesuatu yang ini inspiratif? Atau hanya break aja kok enggak benar? Atau gimana? Kalau sekolah kan tetap mas. Cuma kalau untuk bosan mungkin enggak ya? Ya enggak juga ya. Oh. Ya, enggak, ya mungkin ya. Harus fokus keluarga dulu lah. Oke. Okay. Sekarang kita soalnya kan kita banyak waktu. Yang pemahamannya lumayan bagus buat burung tentang permanuan ya. Iya. Iya, kita banyak waktu. Oh, gitu. Iya. Iya, iya, iya. Ya, apa ya. Capek kok? Enggak, ya fokus sama keluarga intinya lah. Betul fokus ya. Enggak bisa kalau kita kan ada waktu 24 jam, enggak mungkin 18 jam buat burung nih. Oh, iya. Berarti yang sekarang Sulaiman nih gacun utamanya Koroni sekarang. Saat ini. Oke. Okay. Nanti Sugali bulan depan ya. Sugali udah bulan depan. Ya. Nah Sulaiman ini akan masih posisi sekarang masih pantauan ceritanya gitu dengan orang Jakarta. Ya sudah ada tanda jadi, cuma belum pelunasan, jadi masih milik saya. Oh, nanti gitu. Jadi enggaknya saya tidak tahu. Tapi performa berarti terakhir kemarin di Kopdar SMM kan ya? 1-3. Performa yang sekarang? Masih mungkin ya kecapean ya atau suhu panas ya enggak tahu. Kecapean karena digeber. Kan tiap minggu memang mainnya. Sampai sekarang ya? Iya. Oke. Okay. 8 hari sebelum SMM istirahat seminggu. Tapi memang stabil dia main pasti 3 besar ya, 3 besar. Satu kali mabung lagi burung muda ya. Oh, burung muda ya. Oh, iya, satu kali. Ini ada yang kurang enak bahasanya ya. Dengan ini di dunia burung itu hobi apa ini? Kan kemarin ada penjualan yang lumayan-lumayan dan menyusul sekarang yang burung yang ini kok. Itu tanggapan sampean gimana? Ya, hobi ya. Atau ada usul bisnisnya sih sebenarnya? Ya gini nih mas. Ya ini perlu dikasih ya. Juga kan ya. Ya tetap hobi ya kalau semama yang menguntungkan kenapa tidak? Hampir gitu semua ya? Orang ya begitulah. Oh, mereka mungkin dalam konotasinya tidak berbisnis di burung tapi mungkin berbisnis di lain. Ya, sama aja. Siap. Ya kalau semamanya ini peluang ya kenapa tidak diambil? Untuk hasil karya juga kan ya. Iya. Tidak semudah itu juga kan kok ya. Kalau saya yang ngerawat sendiri kecuali pakai joki, pakai perawat itu kan berbeda. Oke, siap. Kalau
saya kan murni merawat sendiri, semua orang juga tahu saya yang merawat. Oh iya benar. Selalu bahasanya isi going ya, nggak ada masalah ya. Iya. Memang jadi rezeki gitu ya. Burung kan ada masanya. Siap. Setiap masa ada burungnya. Jadi gimana caranya ya, kalau sudah memang ada peluang, kenapa tidak dilepas? Oke, siap. Yang penting sama-sama cocok ya. Iya. Sama-sama sepakat. Benar. Sama-sama menguntungkan. Iya. Oke. Okay. Burung yang kedua kalau ini jadi laku, mahal juga kayaknya ini kok ya. Ya mungkin kan kita lihat dulu di Pak. Enggak mau ya sudah. Begitu. Iya, kan bebas di sini. Oke, kisi-kisinya nilainya Sulaiman ini masih angka 100-an atau puluhan sebenarnya? Ambilnya sudah di atas itu, Pak. Sudah ratusan ya, 200 ke atas. Ya, ya kurang lebih. Oh, oke, siap. Berarti lepasnya sekitar 500 gitu. Iya, kemarin bocorannya segitu, Pak. Begitu ya. Ya 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 ya. Enggak tahu jadinya. Kita doakan ya, kok. Ya, cuma kan prinsip saya kalau enggak bisa dapat mobil ya paling tidak lakunya bisa dapat mobil. Kali-kali mobil. Ya. Kalau cari itu jangan lupakan kita-kita ya, kok. Ya, siap. Siap. Harapanmu apa harapanku? Makasih Gus, sukses selalu. Naik berapa sesi lagi? Thank you Mas. Sulaiman naik lagi? Nanti sesi 13. Semua tiket utama. Tadi kurang beruntung masih satu pengajuan juga. Oke. Yang kedua lumayan lah, udah dapat. Ya, lumayan. Mantap Gus. Sukses selalu Gus. Siap sama-sama. Ganteng, sukses dan ahli burung. Kamu merayu deh kayaknya.
tolong Pak, suaranya Pak. Tolong, 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 tolong.